Assalamualaikum semuanya. Senang bersama dengan saudara pada pagi hari ini. Saya akan lanjutkan seri khotbah tentang cawan murka Allah, Saudara. Seri pertama sudah disampaikan beberapa waktu yang lalu, tapi pembahasan eksposisi cawan murka Allah baru kita mulai minggu kemarin. Dan untuk itu kita akan siapkan hati kita, kita akan dalami lebih lagi terlebih dahulu kita buka wahyu pasal 15 kekasih Tuhan. Wahyu pasal yang kelima belas, kita lihat ayat yang ketujuh. Bersama-sama kita baca Wahyu lima belas ayat yang ketujuh. Bersama saya, Wahyu lima belas ayat ketujuh tiga satu, iya, dan satu dari keempat makhluk itu memberikan kepada ketujuh malaikat itu tujuh cawan dari emas yang penuh berisi murka Allah yaitu Allah yang hidup sampai selama-lamanya. Sudah saya jelaskan di minggu lalu tentang kata cawan itu. Ya, kata cawan ini Bapak Ibu itu menggunakan kata Inggris files ya. Yang menariknya kata files ini Saudara ya. Itu kita temukan digunakan juga baik di perjanjian baru maupun di perjanjian lama. Jadi kalau Bapak Ibu misalnya ya, punya konkordansi atau apa namanya? Eh, konkordansi itu penghubung ya, satu kata di mana saja kata itu ditempatkan di Alkitab dalam bahasa Inggris. Maka kalau Bapak Ibu cari huruf V victory, terus cari files S victory I A L S. Maka itu kata files ini cukup banyak di perjanjian lama dan di perjanjian baru. Kalau di perjanjian baru seperti di Wahyu 15 ayat 7 tadi, itu menggunakan kata Yunani pialan pialan. Kata sialan ini kemudian diterjemahkan oleh Lembaga Alkitab Indonesia menjadi kata cawan, Bapak Ibu. Sedangkan kalau kita melihat di perjanjian lama kata Files itu Saudara, itu menggunakan kata Ibrani bahasa asli perjanjian lama pakah atau pak Kata pakah ini menariknya Saudara ketika diterjemahkan oleh LAI ke dalam bahasa Indonesia bukan menggunakan kata cawan seperti di Wahyu 15 ayat 7 yang barusan kita baca tapi diterjemahkan oleh LAI menjadi buli-buli. Menarik nih. Ya, saya sudah singgung nah, di minggu lalu. Ada kata files dalam bahasa Inggris tapi ketika diterjemahkan ke dalam perjanjian lama diterjemahkan oleh LAI Lembaga Alkitab Indonesia menjadi buli-buli, sedangkan kata files yang sama ketika dimasukkan di dalam perjanjian baru oleh LAI Lembaga yang sama diterjemahkan menjadi kata cawan. Itu yang saya bilang ketidakkonsistenan. Sebenarnya apa sih kata files ini, Saudara? Kalau kita lihat kamus kata files itu sebenarnya dalam bahasa indonesia tempat penampungan air kekasih Tuhan. Jadi dari situ saya yakinnya membagikan apa yang saya dapatkan dari Tuhan di minggu lalu bahwa di akhir zaman, di akhir zaman kita dan kita semua di sini hidup di akhir zaman, kita akan terima files. Semua manusia akan terima files. Yang pertama adalah files dalam bentuk kalau buli-buli, kalau Bapak Ibu nanti baca di rumah 1 Samuel 10 ayat 1, itu buli-buli, namanya buli-buli, namanya files di perjanjian lama selalu isinya apa? minyak urapan. Makanya di akhir zaman nanti ada kelompok manusia yang juga dituangkan files dari surga, berisi urapan oleh Tuhan. Urapan itu nanti mendatangkan berkat di dalam akhir zaman. Orang yang dapat urapan dapat berkat ini saya berani berkata Saudara akan mengalami yang namanya rapture, pengangkatan. Sedangkan ada kelompok manusia kedua yang juga dituangi files oleh Tuhan. Dan files yang kedua ini berisi murka Allah dan kalau bapak ibu membaca dan mengikuti khotbah seri akhir zaman ini murka Allah itu berisi hukuman dan orang yang terima murka Allah tidak akan mengalami rapture dia akan mengalami penghukuman dari Tuhan nah di minggu lalu kita sudah bahas sampai kecawan ketiga Ya, cawan pertama saya ringkas saja dengan cepat itu ketika dituangkan oleh malaikat yang membawa cawan itu membawa files itu maka di dunia ini terjadi bisul-bisul bisul-bisul ini saya berani bilang di minggu lalu terjemahannya kurang tepat sebab kata bisul di dalam cawan pertama ini menggunakan kata Yunani helkon kata helkon itu sebenarnya lebih tepat diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris shore sore tulisannya. Shor itu artinya perih, bukan sekedar bisul loh saudara, tapi sekujur tubuh orang yang mengalami cawan ini mengalami perih, mengalami sakit yang tak terkira. Kemudian ketika cawan kedua dan cawan ketiga ditumpahkan, yang menarik kalau kau baca di Wahyu pasal 16 ayat-ayat 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya, itu semua laut, semua sungai, semua mata air, Pokoknya, semua air yang kau bisa temukan di dalam dunia ini menjadi merah darah, dan darahnya dikatakan darah orang mati. Busuk, saudara, sehingga dikatakan di dalam wahyu: "Semua makhluk yang bernyawa mati di dalam air itu." Berarti, saya berani berkata, ketika cawan kedua, cawan ketiga ditumpahkan, itu namanya. Laut sudah menjadi merah darah, seperti darah orang mati, darah busuk, bukan cuma merah, tapi semua bangkai-bangkai makhluk yang bernyawa di laut itu ngapung. Semuanya di sepanjang samudra, tidak ada lagi kehidupan di laut. Di sungai juga demikian: semua mata air, kau punya pompa, kau punya pengolahan air, kau punya tanah yang bisa digali dengan keluar air. Hari ini, semuanya menjadi darah, kekasih Tuhan. Itulah cawan pertama, cawan kedua, cawan ketiga, dan hari ini kita bahas cawan keempat. Mari kita buka Wahyu 16, Pak Prana bisa baca ayat ke-8 sampai ke-9. Kalau Bapak Ibu tidak mengikuti khotbah yang kemarin, nanti ketika di-upload di YouTube, Bapak Ibu bisa mengikutinya supaya memahami sungguh seperti apa penghukuman Tuhan di akhir zaman ini. Wahyu 16, ayat 8 sampai 9, silakan Pak, dan malaikat yang keempat menumpahkan cawannya ke atas matahari dan kepadanya diberi kuasa untuk menghanguskan manusia dengan api dan manusia dihanguskan oleh panas api yang dahsyat dan mereka menghujat nama Allah yang berkuasa atas malapetaka-malapetaka itu dan mereka tidak bertobat untuk memuliakan Dia haleluya cawan kelima keempat Saudara ketika ditumpahkan Alkitab yang berkata, "Bukan saya, itu ditumpahkannya kemana ke matahari?" Ketika cawan itu ditumpahkan ke atas matahari, ya, saya confirm ke bahasa Inggris, saya confirm ke bahasa Yunani. Terjemahan lai ini tepat ditumpahkan ke atas matahari, maka matahari itu diberi kuasa untuk menghanguskan manusia dengan api. Kalau kita baca ayat ke-9, manusia dihanguskan oleh panas api yang dahsyat. Dan mereka menghujat nama Allah yang berkuasa atas malapetaka-malapetaka itu. Dan mereka tidak bertobat untuk memuliakan dia. Bapak Ibu cawan keempat ketika ditumpahkan, itu terjadinya kepada matahari. Dan karena matahari ditumpahkan cawan keempat, matahari diberi kuasa. Bahasa Alkitab ya, nanti bahasa ilmu pengetahuan lain lagi. Bahasa Alkitab diberikan kuasa lebih lagi. Kalau sekarang, hari-hari ini, bapak ibu siang keluar, jam 12 siang keluar. Kemarin, istri saya dua hari lalu, pas hari lalu kapan? Yang bilang panas sih, gila banget ya, panas banget. Saya punya peliharaan dua burung di rumah, ya, itu bunyi terus saya yakin bunyi bukan karena jago bunyi tapi karena mungkin dehidrasi gitu ya. Karena panas sih minta ampun saya semprot-semprot begitu saudara. Panasnya luar biasa. Hari-hari ini orang keluar rumah jam 12 siang sudah mengalami panas terik. Kalau kau bisa kuat satu jam hebat. Tapi kalau kau akhirnya bertahan satu jam tetap namanya dehidrasi. Kalau kau tidak ketemu air karena dehidrasi kau bisa sakit dan lain sebagainya. Tapi nanti ketika cawan keempat saudara. Matahari diberi kuasa begitu rupanya, sehingga akhirnya manusia terpanggang panas matahari itu. Nah, ini nanti bisa diterjemahkan dalam ilmu pengetahuan seperti apa? Kalau kau suka meng, apa namanya konspirasi akhir zaman tentang bagaimana ilmu pengetahuan memperkirakan bagaimana hancurnya dunia nanti, itu banyak, Saudara. Lobang ozon yang semakin terbuka sehingga sinar matahari tidak lagi tertahan langsung kena ke manusia. Ini hukuman cawan keempat beda dengan penghukuman terhadap Sodom dan Gomora ya Bapak Ibu ya. Kalau Sodom dan Gomora apinya jatuh ya. Jadi orang-orang di Sodom dan Gomora itu ngelihat ke langit ada api dan belerang jatuh dari surga, dari langit. Itu dalam ilmu pengetahuan bisa meteor yang menghancurkan jatuh ke Sodom dan Gomora sehingga Sodom dan Gomora hancur. Penghukuman cawan keempat enggak seperti itu. Penghukuman cawan keempat manusia hangus karena panas. Yang dari matahari Nah Bapak Ibu ya. Seperti saya bilang kemarin Sebelum cawan murka Allah Orang-orang yang punya tanda Kristus akan mengalami pengangkatan Jadi pengangkatan dalam teologi yang saya pahami soal eskatologi Itu terjadi bukan di awal tribulasi Bukan di penghujung tribulasi Tapi di tengah tribulasi Saya penganut sekarang ini mid-tribulation Saudara kalau saudara diangkat, saudara tidak mengalami ini. Tapi coba saya kiri kanan. Diangkat enggak loh. Gitu. Itu kan problem ya. Kalau saudara bilang, ah saya mah diangkat, enggak diangkat, mah santai aja. Kalau kau berpikir kau tidak diangkat, maka sekarang ini belajarlah kuat terhadap panasnya mata hari. Kalau siang-siang di, ru di rumah, jangan di rumah, jangan di kamar ber-AC, keluar ya jangan pakai lotion jangan pakai sunblock ya jangan ya usah pakai payung ya kalau renang kalau kau sering renang jangan pagi-pagi sama sore-sore belajar renang jam 12 siang kalau naik mobil kalau jam 12 siang lagi keluar jangan matikan jangan tutup apa namanya kaca jangan pakai AC coba belajar buka kaca belajar menyesuaikan diri coba senggol kiri kanan ya karena saya yakin dari muka-mukanya ada yang ketinggalan di sini nah saudara kekasih Tuhan inilah penghukuman Tuhan ya. Cawan keempat. Dan menariknya Saudara, meskipun manusia-manusia kata kitab Wahyu hangus. Ini 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 jangan pakai kau berpikir bahasa hiperbola ya. Ingat ya, Yohanes ketika menuliskan kitab Wahyu, Yohanes sedang melihat apa yang terjadi di masa depan itu. Jadi tulisan Yohanes ini bukan bahasa prosa. Tidak seperti orang ketika nulis Mazmur, Bapak Ibu. Kalau dalam kitab Mazmur kita nggak bisa tafsirkan Mazmur secara literal. Namanya bahasa prosa, bahasa puisi, saudara, itu ada hiperbolanya. Nangkep ya saudara ya, bukit-bukit beranjak. Kok jangan menafsirkan kemudian kitab wahyu itu di zaman itu bukit-bukit beranjak, pergi, terbang, atau pindah. Nggak bisa begitu, bahasa prosa. Tapi wahyu bukan ditulis dalam bahasa prosa. Yohanes ketika nulis wahyu, Yohanes melihat apa yang dilihatnya dikasih Tuhan dan disuruh Tuhan tulis Bukan diperbola Jadi ketika dia menulis, dicatat di ayat ke-9 Manusia dihanguskan oleh panas api dari matahari itu Maka itulah yang dilihat oleh Yohanes pada Ketika dia menerima wahyu di pulau Pangos itu Nabi Cimata Tuhan Menariknya di ayat 9 Meski manusia sudah dihanguskan Berarti banyak orang yang mati Benar saudara ya Menariknya nih ya menariknya nih perhatikan baik-baik ayat 9 bagian yang B nya mereka terus menghujat nama Allah kalimat Yohanes menarik loh mereka menghujat nama Allah yang berkuasa atas malapetaka malapetaka itu jadi Yohanes ketika nulis ini Yohanes melihat bahwa memang yang terjadi saat itu ketika manusia hangus itu oleh panasnya matahari itu kerjaan Tuhan dan Yohanes juga melihat bahwa manusia-manusia yang mengalami hangusnya tubuhnya karena matahari itu tahu sebenarnya bahwa malapetaka itu dari Tuhan. Tapi menariknya di ayat yang ke-9 tadi, meskipun mereka tahu malapetaka yang mereka alami dari Tuhan, mereka tidak bertobat untuk memuliakan Dia. Ketika saya baca ini, saya langsung keinget bagaimana Firaun yang sudah mengalami tulah satu, tulah dua, tulah tiga. Dia melihat bahwa apa yang terjadi atas negeri Mesirnya itu dari Tuhannya Musa, tapi tetap saja tidak bertobat. Kalau dalam Mesir tulah itu, Firaun kenapa tidak bertobat? Kenapa saudara? Karena Tuhan yang mengeraskan hatinya. Saya berani menafsirkan, kenapa manusia-manusia yang mengalami cawan murka Allah ini tidak bertobat juga? Karena memang kasih karunia Tuhan gak berlaku lagi. Saya pernah khotbah ini. Ketika kasih karunia kadaluarsa beberapa bulan yang lalu. Saya memahami sungguh, saya meyakini sungguh, saya berani ngomong di mimbar ini bahwa Bapak Ibu hari ini masih mengalami kasih karunia. Sejahat-jahatnya lo seperti orang jahat yang ngebunuh banyak orang muslim di New Zealand itu. Kalau dia bertobat, sungguh-sungguh Tuhan masih ampuni. Sebegitunya saudara hari ini masih diberikan kasih karunia Tuhan. Karena Tuhan masih memberikan kasih karunia atas manusia. Tapi masanya itu nanti Bapak Ibu cawan murkala itu. Manusia meskipun tahu yang dialaminya perih yang ada di sekujur tubuhnya itu dari Tuhan. Manusia tahu bahwa malah petaka yang dialami dirinya dan orang-orang sekitarnya karena Tuhan tetap tidak akan pernah bertobat. Seperti Firaun. Kenapa? Kasih karunia Tuhan sudah Tuhan ambil. Enggak ada lagi di dunia ini, sehingga orang-orang yang hidup di zaman itu pilihannya cuma dua, memang saudara mengalami itu, mati karena itu, tidak ada pertobatan, tidak ada yang ada kesempatan untuk dapat tempat dalam kerajaan surga. Makanya sekarang ini belajarlah, mengucap syukur, dan sungguh-sungguh bertobat ketika saudara hatimu masih berkata, "Kau salah, tahu gak sih?" Sering gak kita begitu? Kita mengambil satu tindakan, kita mengambil satu sikap, kemudian ada suara dalam hati kita, lu salah. Ketika suara hati ngomong begitu dengerin seno ini ya, lu jangan pikir tuh suara hati lo itu hanya suara hati lo sendiri. Sebab saya sangat percaya kalau Bapak Ibu hidup dalam Tuhan, maka terang dan gelap gak bisa bersatu. Saya berani yakin, Pak. Saya memang masih banyak kelemahan, tapi saya tidak pernah secara sadar menyadarkan diri berniat untuk berbuat dosa. Nggak pernah lagi. Jadi, saya meyakini bahwa suara hati saya itu bukan suara daging semata, tapi juga Tuhan yang ada dan bertata di sini. Dan Tuhan, kalau bertata di hati saya, tidak mungkin ada bagian sedikit dari hati saya isinya setan. Kenapa? Firman-Nya si berkata, "Terang dan gelap, nggak bisa." Bersatu, jadi ketika kita salah, suara hati ngomong, "Lu salah, sen. Lu jangan kerasan hati. Saya pun tidak akan pernah keraskan hati. Saya langsung bertobat. Kenapa saya sadar masih ada kasih karunia Tuhan?" Ya. Saya mengutuk, "Bagi saya, itu jahat antek setan." Saya nggak tahu yang ngebunuh itu orang Kristen agama doang atau benar-benar orang yang Kristen katanya radikal. Andai kata itu pendeta sekalipun. Andai kata itu katanya Kristen radikal, Kristen yang benar-benar Kristen. Tapi kalau ngebunuh orang, itu jahat yang minta ampun. Terlebih yang dibunuh adalah orang-orang yang sedang beribadah. Bagi saya itu benar-benar antek setan. Tapi saya bilang lagi, kalau ada hamba Tuhan melayani orang tersebut di penjara, meskipun akhirnya karena kasus kriminal dia dihukum dan dibunuh, dalam artian dihukum mati. Tapi kalau dia bertobat, masih ada kesempatan dia. Saya nggak tahu, saya bukan hakim. Tapi yang saya pahami, jika kita mengaku dosa kita, Allah setia dan adil. Allah dan akan mengampuni setiap salah dan dosa kita. Iya Pak, saya nggak tahu apa yang sedang kau pendam hari-hari ini. Kalau kau masih punya masalah dengan suamimu, dengan istrimu, dengan orang tuamu, dengan atasanmu, dengan anakmu, dengan sesamamu, berdamai. Karena seberat apapun dosa yang kau lakukan hari-hari ini, masih ada kasih karunia. Cawan keempat bicara mengenai Tuhan yang menghukum manusia dengan matahari. Ayat berikutnya, cawan kelima. Tolong dibaca Pak ayat 10 sampai dengan ayat ke-11. Cawan kelima, silakan. Ayat 10, dan malaikat yang kelima menumpahkan cawannya ke atas tahta binatang itu dan kerajaannya menjadi gelap dan mereka menggigit lidah mereka karena kesakitan dan mereka menghujat Allah yang di sorga karena kesakitan dan karena bisul mereka tetapi mereka tidak bertobat dari perbuatan-perbuatan mereka. Cawan kelima ditumpahkan kata Alkitab ya, bukan kata Seno, ditumpahkan ke atas tahta dan kerajaan binatang itu. Kata binatang dalam kitab Wahyu itu pasti merujuk pada Wahyu pasal 13. Binatang yang keluar dari dalam laut dan binatang yang keluar dari bumi. Dua-duanya kalau kita membaca Wahyu 13 bicara mengenai antikristus dan nabi palsu yang nanti akan berkuasa atas dunia di akhir zaman ini. Kekasih Tuhan, Cawan kelima bicara mengenai adanya gelap. Bahasa Yohanes ketika cawan itu ditumpahkan ke atas tahta dan kerajaan binatang itu, maka tahta dan kerajaan itu menjadi gelap. Apa artinya gelap, Saudara? Gelap bicara mengenai kesuraman. Kalau kita merunut pasal-pasal sebelumnya, kalau Bapak Ibu ikuti khotbah saya di pasal-pasal sebelumnya, antikristus berkuasa luar biasa. Mengalami kedikjayaan Semuanya fokus pada dirinya. Dialah pemimpin terbesar di negeri di, di abad akhir zaman nanti. Tapi ketika cawan kelima ditumpahkan, sekonyong-konyong pemerintahannya dan tahtanya menjadi gelap. Kalau kita membaca tadi ayat yang ke-10 ke-11, cawan kelima bicara mengenai penghukuman khusus, fokus hanya pada markas dan pengikut antikristus. Bahasa Yohanes, orang-orang yang mengikut antikristus, antikristus dan siapapun yang ada di kiri kanannya, menggigit lidah mereka karena kesakitan. Saya mau tanya dulu, Bapak Ibu pernah merasakan kesakitan tidak? Ih, nggak pernah ya. Lu waktu kecil jatuh naik sepeda, naik sepatu roda, jatuh perih, kesakitan nggak? Kesakitan, jangan bilang sama saya kok tidak pernah mengalami kesakitan. Pasti semuanya pernah mengalami kesakitan. Tapi pertanyaannya, pernah nggak kalau merujuk pada tulisan Yohanes dalam kitab Wahyu ini? Gara-gara kesakitan, kau menggigit lidah. Pernah tidak? Yang saya tahu ada kasus saya pernah punya sahabat, saya punya pernah saudara, tetangga yang karena waktu kecilnya step, tahu step ya, panas tinggi, kemudian lidahnya digigit. Tapi itu lidahnya tergigit, Pak. Artinya apa? Enggak sengaja. Karena panas tinggi dia enggak sadar, makanya kalau orang panas tinggi biasanya orang dulu tuh ngasih langsung ke bibir anaknya apa? Sendok atau apalah gitu ya, supaya kalau dia tiba-tiba apa? sarafnya gitu menggerakkan giginya mengatup, ya tidak lidah yang tergigit tapi sendok atau apa begitu. Tapi bukan sengaja. Sebab yang saya tahu ketika orang seperti itu akhirnya sadar saya tanya, orang tua saya tanya, saya dapat dari orang tua, lo sadar gak sih ketika gigit? Gak sadar. Tapi bahasa kita wahyu ini, orang kesakitan dan karena kesakitannya mereka menggigit lidah mereka. Artinya apa? Sengaja menggigit lidah. Menggigit lidah itu sakit apa enggak? Siapa yang pernah makan begitu hebohnya sampai lidahnya kegigit, lidah berdarah terus, hihihi, lidah berdarah ada gitu enggak? Gigit lidah tuh sakit loh. Saya pernah berkali-kali loh makan begitu hebohnya, cet, gigit lidah berdarah. Berarti kalau ada orang sengaja menggigit lidah mereka, apa artinya? Mereka mau mengalihkan sakit yang ada di tubuhnya ini ke tempat yang lain. nangkap mereka mungkin kalau kita ngomongin cawan pertama, ada shore, ada perih di sekujur tubuhnya. Ini perih nggak tertahan nih. Ya. Terus supaya mereka menghilangi gimana? Ya mereka lukai dengan sengaja lidah mereka supaya apa? Supaya otak mereka tuh fokusnya ke lidah, bukan lagi ke sini. Nangkap Bapak Ibu? Wah, saya ngeri bayangin itu. Kesakitan yang begitu rupanya. Dan terlebih saya bilang di minggu lalu juga. Penghukuman tujuh cawan ini itu tidak cawan pertama dituangkan, ketika cawan kedua dituangkan, cawan pertama selesai. Enggak begitu Pak. Jadi peristiwa cawan ini ketika satu ditumpahkan, dua ditumpahkan, satu masih berlaku. Ketika tiga ditumpahkan, satu dua masih berlaku, tambah tiga. Jadi semakin lama ketika cawan semakin banyak ditumpahkan, hari-hari itu semakin jahat, semakin mengerikan saudara biji mata Tuhan. Dan yang menariknya dalam cawan kelima ini, meskipun mereka mengalami kesakitan luar biasa sampai mereka sengaja menggigit lidah mereka, bahasa di ayat 11, mereka tidak bertobat dari perbuatan-perbuatan mereka. Beberapa sekarang kan zamannya sosial media ya, beberapa banyak orang yang contohnya nih, yang kemarin viral juga ya, ada laki-laki muda, saya udah lihat itu videonya beberapa bulan lalu, ya, yeah. dia punya apa namanya, iPhone seri terbaru, terus menghambur-hamburkan duit 50 ribuan, 100 ribuan gitu ya, terus di video yang lain mereka. Dia, orang ini mengolok-olok pemerintahan sekarang. Eh singkat cerita, bajing itu kalau loncat pasti jatuh juga. ya. Ternyata akhirnya ketangkep karena dia bisa punya uang sebanyak itu, dia bisa punya iPhone sebagus itu dan bukan cuma satu yang dia punya, beberapa dari hasil mencuri. Benar ya? Dia mencuri toko iPhone, ada CCTV-nya, ketangkeplah viral. Kenapa viral? Lebih viral dari sebelumnya karena orang yang dikjaya ini ya sambil menghambur-hamburkan uang. Ya bahasanya kasar lah, terus memaki-maki pemerintah ketika ditangkap polisi. Nangis. Nangis senangis nangisnya. Kagak ada kejantanannya sama sekali dan ternyata memang bukan jantan. Setengah jantan orang itu. Ya. Yang saya mau katakan hari-hari ini Orang itu kalau tiba-tiba tadinya sombong, tadinya dikjaya, tadinya jumawa, terus mengalami satu peristiwa yang orang lihat akhirnya membuat dia jatuh. Orang ini gampang bertobat, gampang menyesal gitu. Benar ya? Penyesalan gampang muncul. Memahami itu, ketika saya membaca ini, saya nggak masuk akal saya nih. Gak masuk sama sekali. Sampai tadi saya khotbah, saya Doa cuma sama Tuhan gini, Tuhan kasih gue bayangan gimana orang sudah mengalami penderitaan seperti zaman itu, tapi kok gak bisa bertobat juga? Ya, saya jelaskan tadi, kasih karunia sudah diambil Tuhan. Berarti apa, saudara? Ketika kasih karunia sudah diambil Tuhan, logika sehat benar ya, hati yang bersih itu udah gak ada lagi. Ketika kasih karunia Tuhan sudah diambil atas dunia ini. Manusia itu hidupnya ya hanya seperti apa Saudara? binatang. Naluriah saja. Yang membedakan manusia dengan makhluk hidup yang lainnya, manusia dihembuskan nafas hayah, nafas hidup oleh Tuhan. Itu yang membedakan manusia. Sehingga manusia tidak seperti binatang punya naluri semata, manusia juga apa? punya perasaan. Punya hikmat. Punya hati nurani. Bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah. Itu pun hari-hari ini saya dipermalukan dengan pemahaman saya. Itu saudara, kenapa? Karena hari-hari ini kan zaman jajar, itu loh, saudara. Ya, sosmed saya bisa ketemu sebuah video di mana ada kucing, saudara. Ya, kucing sama anak kucing lagi di atap rumah, di atap rumah gitu ya. Terus ibu kucing ini turun ke bawah menunjukkan bagaimana caranya kepada anak-anak kucing untuk bisa turun ke bawah. Ibu kucing udah turun, tahu nggak saudara? Udah turun, anak kucingnya nggak mau turun-turun takut. Singkat cerita ada satu dari beberapa anak kucing ini belajar loncat, tapi jatuh ke bawah. Dan yang saya lihat apa? Ibu kucing ini langsung turun, loncat ke bawah, melihat anaknya sehat apa enggak, digigit anaknya itu, ditaruh di tempat yang baik, gitu, yang aman, begitu ketika anaknya yang jatuh ini sehat, selamat, terus dia naik lagi dan lihat anak-anak yang lain trauma. Jadi ternyata dunia perkucingan juga punya perasaan, saudara. Melihat saudaranya jatuh, anak-anak kucing lainnya nggak ada yang berani turun loh, saudara. Itu di videoin begitu, ada orang ngerekam begitu. Dan si ibu kucing ini ngeliat anak-anak kucing nggak mau karena mungkin trauma ngeliat saudara jatuh ini. Dia naik ke atas, gigit pundaknya anak kucing. Satu demi satu dia bawa turun, dia naik lagi, dibawa turun lagi. Kucing aja saudara, masih punya seperti itu, ya. ya? Banyaklah video tentang binatang yang saya pikir binatang tadinya cuma punya naluri doang. Ternyata juga punya. Tadi, perasaan yang mungkin sama dengan manusia bisa membedakan mana yang baik, mana yang jahat. Bagaimana, Bapak Ibu? Tadi pagi saya masih, istri saya sudah turun ke gereja, saya masih di mobil, saya bikin status di grup yang isinya semua pendeta-pendeta besar. Saya pernah di-add masuk ke situ oleh mantan dosen saya. Jadi semua pendeta itu bersuara soal, mengutuk lah, ya saya juga sama apa yang terjadi di New Zealand itu ya. Tapi tiba-tiba ada satu pendeta bikin pos. Kita orang Kristen jangan seperti orang-orang di luar. Kalau orang di luar itu, kalau ada saudaranya yang dizolimi, dibunuh, maka langsung bersuara. Tapi ketika yang dibunuh bukan saudaranya, mereka diam. Puji Tuhan, saya bukan tipe orang yang seperti orang-orang di luar sana. Ketika saya dengar ada kasus orang-orang lagi sholat Jumat disikat habis sama teroris, saya langsung bersuara di sosmed paling tidak. Bapak Ibu tahu nggak, dalam tiga minggu ini di Nigeria. Ada ratusan orang Kristen yang dibunuh secara keji oleh organisasi mereka yang namanya Boko Haram itu. Kau nggak tahu kan? Kenapa nggak tahu? Gak viral di sini, gak dimuat di koran resmi, gak dimuat di koran elektronik. Andai kata tahu pun mereka diam. Saya nggak pernah baca di kompas soal Boko Haram membunuh, membabi buta ratusan orang Kristen di Nigeria dan di Afrika lainnya. Tapi giliran kelompok mereka dibunuh. Saya tidak bikin alibi di sini. Bagi saya terorisme tetap terorisme, pembunuhan tetap pembunuhan, semua dosa di hadapan Tuhan. Apapun agamanya, siapapun orangnya. Cuma seringkali kita begitu. Nah saya kepengen melihat hal ini Bapak Ibu. Bapak Ibu harus belajar sekarang ini bersuara. Bersuara bukan ketika kita dizolimi, tapi bersuara juga ketika orang lain yang gak ada hubungannya dengan kita dizolimi. Belajarlah berkata ya di atas ya, tidak di atas tidak. Dan beranilah lantang untuk bersuara tentang hal itu. Kekasih Tuhan, biji mata Tuhan. Sebab kalau kau tidak kerjakan hari-hari ini, ketika nanti andai kata, kita tidak tahu loh, saya beriman saya diangkat Tuhan. Kok gak ada yang amin sih? Ya, saudara juga beriman diangkat Tuhan kan? Amen. Tapi kalau saudara tidak diangkat Tuhan, saya juga. Terus hari-hari ini ketika ada kasih karunia, kita masih tidak bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah. Bagaimana nanti itu maksud saya? Ketika Tuhan tidak lagi berkuasa atas kita, dia menarik dirinya atas kita, dibiarkannya kita hidup memutuskan sendiri. Coba saudara, bukankah? kebiasaan itu akan membuat kita memiliki karakter. Benar enggak? Saya bilang saya orang Jawa tapi lahir di Jakarta. Saya enggak bisa bahasa Jawa. Bapak ibu saya ngomong Jawa, saya paham. Saya kalau ada orang ngomong Jawa sama saya, saya paham. Kalau orang itu sebaya saya, beda cuma 2-3 tahun. Kayak Pak Eko, Pak Bimo ngomong Jawa sama saya, saya berani timpalin. Kenapa? Masih sebaya saya. Tapi kalau orang udah jauh di atas saya, seumuran ibu saya, bapak saya, kalau ngomong Jawa ke saya, saya nggak berani. Tapi meskipun saya bukan Jawa yang benar karena lahir di Jakarta, bapak saya orang Klaten, orang Solo. Itu udah ngajarin, kalau jalan le, ya kalau ada wong tua duduk, maka harus bongkokin badan. Le, Rapantes. Anak itu pegang kepala orang tua. Sampai akhirnya saya pernah bersaksi kan ketika saya jadi pendeta. Menumpangi tangan altar call kepada orang tua itu saya hampir pergumulan itu. Satu sisi kata pendeta saya harus tumpangi tangan kepalanya. Sisi lain bokap gue ngajar gak boleh unyeng-unyeng kepala nenek-nenek. Problematika. Ada setahun saya bergumul dengan itu. Yang saya mau katakan, karena terbiasa diajarkan bapak saya, sampai sekarang kebiasaan itu jadi karakter. Ya. Senyum orang, ketemu orang senyum, itu jadi karakter. Kalau ada orang tua, ya duduk apalagi di bawah, saya nggak bisa tuh jalan begini gitu. Pasti agak bongkok, bahkan kalau itu orang tuanya benar-benar memahami budaya Jawa, saya akan jongkok jalannya. Dan itu terbiasa sampai sekarang ini. Sampai kemarin kalau Pak Bimo sadar ketika datang doain ibunya Pak Bimo. Saya sampai sekarang gitu. Kalau ngurapi itu enggak kalau orang tua tuh dalam nama Yesus. Ya, masih ada budaya ewuh, pakai wuhnya gitu. Ya. Saya hanya urapi sedikit saja, langsung pindah ke tangan, ke bagian kaki, bagian tubuh yang lainnya, tapi tidak fokus di kepala. Kenapa? Orang Jawa tapi saudara yang nggak punya budaya ini, orang Batak, ya nggak jangan gitu juga. Ya, ya. Kalau orang Batak biasa unyong-unyong kepala orang tua, jadilah seperti budayamu itu. Saya tidak bilang harus seperti saya, saya belajar tadi. Karena kebiasaan jadi karakter. Yuk, beranilah berkata ya di atas ya tidak, di atas tidak. Kalau tidak saudara di akhir zaman akan mengalami kesusahan dalam bersikap. Yang berikutnya, cawan keenam ayat 12 sampai dengan ayat 16. Pak Pranah. ini menarik buat kita. Dan malaikat yang keenam menumpahkan cawannya ke atas sungai yang besar, sungai Efrat, lalu keringlah airnya, supaya siaplah jalan bagi raja-raja yang datang dari sebelah timur. Dan aku melihat dari mulut naga dan dari mulut binatang, dan dari mulut nabi palsu itu keluar tiga roh najis yang menyerupai katak. Itulah roh-roh setan yang mengadakan perbuatan-perbuatan ajaib, dan mereka pergi mendapatkan raja-raja di seluruh dunia untuk mengumpulkan mereka guna peperangan pada hari yang besar, yaitu hari Allah yang Maha Kuasa. Lihatlah, Aku datang seperti pencuri, berbahagialah Dia yang berjaga-jaga dan yang memperhatikan pakaiannya supaya ia jangan berjalan dengan telanjang dan jangan kelihatan kemaluannya lalu ia mengumpulkan mereka di tempat yang dalam bahasa Ibrani disebut Harmagedon cawan keenam ke cawan kelima ketika ditumpahkan ya, eh cawan keenam ketika ditumpahkan itu peristiwa yang familiar di telinga orang-orang percaya orang Kristen yakni Harmagedon ya coba kita ekspos pelan-pelan ayat 12 dan malaikat yang kena menumpahkan cawannya ke atas sungai yang besar, Sungai Esrat. Lalu keringlah airnya, supaya siaplah jalan bagi raja-raja yang datang dari sebelah timur. Kalau saya agak kesulitan untuk berani berkata apa yang harus saya tafsirkan dan saya yakini kepada saudara, tapi paling tidak ada dua tafsir di sini: tafsir simbolik dan tafsir harafiah. Sebab, kalau kita bicara mengenai... Bapak Ibu nggak tahu suka nggak sekarang lihat lihat membayangkan peperangan di zaman modern begini. Ya. Tahun 80 tahun 90-an ada perang Teluk ya. Bapak Ibu yang seusia saya pasti di zaman zaman itu sering nonton TV. Perang Teluk itu bagi saya adalah perang terbuka terbesar di akhir zaman. Ta setelah perang Teluk yakni Amerika benar-benar, Eropa Sekutu itu benar-benar mengeluarkan angkatan perangnya, benar-benar real secara fisik di Timur Tengah. Habis itu sampai sekarang nggak pernah kita lihat lagi perang terbuka. Contohnya, kalau Bapak Ibu misalnya nah, di, 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 di HBO beberapa kali diputar ulang film 12 Hours. Kalau Bapak Ibu tahu itu tentang Afghanistan. Ya. Yeah perang model sekarang ini adalah perang teknologi, benar ya? Jadi ada satelit begitu, ya lihat aja di mana musuh, ya. Kemudian satelit itu seperti kayak inframerah, taruh titiknya di situ, maka dikirimlah pesawat. Pesawat zaman sekarang juga tidak harus melulu ada pilotnya. Sebab yang saya pelajari kalau zaman kalau negara-negara canggih itu kalau perang itu pakai drone, saudara. Ya, Drone-nya dikendalikan jarak jauh sehingga kalau drone itu ketembak pun tidak ada nyawa. Kalau negara-negara canggih sekarang ini memang berusaha untuk mengihilkan nyawa tertumpah pasukannya di medan tempur. Maka drone itu dikirim, terus ada inframerah di situ, maka bom itu dijatuhkan di situ habis semuanya musuh. Jadi ketika saya membaca pasal 16 ayat 12 ini saya agak bingung, ya. Sebab ini kan bicara mengenai masa akan datang ya. Apa urgensinya sungai Efrat itu harus kering? Ya. Berarti ada dua tafsir di sini. Kalau benar-benar kita tafsirkan harafiah, berarti sungai Efrat itu harus kering. Kering supaya apa? Bahasa dalam Alkitab ini supaya ada jalan. Sebab sungai Efrat itu membelah dari Irak Saudara sampai ke bawah. Sehingga kalau bicara mengenai negeri-negeri di wilayah timur, saya mau katakan negeri dari Israel, saya ketika khotbah ini lihat globe global ya saya tarik garis ke timur ya dari Israel itu kalau di timurnya sungai Efrat adalah negara Iran, negara Afghanistan, Pakistan, India dan yang paling besar adalah Cina. Kalau Bapak Ibu lihat peta, wilayah timur dari Efrat yang sejajar lurus dengan Israel cuma negara itu ya. Berarti kalau Efrat kering, negara-negara itu akan bisa masuk ke Armageddon langsung. Karena tidak harus melewati apa jembatan dan lain sebagainya. Langsung bisa masuk. Tapi kalau itu ditafsirkan simbolik, artinya apa? Artinya Yohanes mungkin melihat, saudara. Saya nggak begitu yakin perang terbuka seperti perang dunia pertama, kedua, dan perang teluk akan terjadi lagi. Karena mengingat canggihnya sekarang teknologi. Ya. Jadi, mungkin Yohanes melihat di Pulau Patmos itu negeri-negeri wilayah timur dari Israel akan langsung bisa menyerang Israel begitu mudahnya. Nah, Yohanes di zaman itu tentu tidak mengerti peluru kendali. Benar ya, kok diam semuanya sih? Nggak ngerti dong? Ya, apa nih? Ya, maka dia pakai bahasa-bahasa yang dia pahami di zaman itu ya kok langsung bisa kena ke Israel ke Harmagedon itu gimana caranya maka dia karena disuruh Tuhan tulis ya dia buatlah loh kalau negeri ini adalah negeri misalnya di Iran sana supaya bisa akses langsung ya kalau lewat darat zaman dulu ya harus lewati sungai Efrat zaman dulu kan belum ada jembatan dan lain sebagainya kan makanya bahasanya dia tuh sungai Efrat dibuat kering ya, itu kalau bahasa simbolik tapi lepas dari mana yang benar simbolik atau harafiah yang saya mau katakan Perang yang nanti akan terjadi ketika cawan keenam inilah perang bukan perang global, harmagedon bukan perang dunia, tapi perang fokus antara Israel dengan negara-negara dari wilayah timur Sungai Efrat. Makanya saya pernah bilang kan, Bapak Ibu sekarang ini fokuslah, tanda tandanya udah kelihatan. Coba ya saya bilang nanti cek di, di peta saudara, yang wilayah timur Efrat tuh Iran. Afghanistan, Pakistan, India, dan Cina. Kalau kau lagi suka baca dunia internasional bukankah Afghanistan, Pakistan, India yang hari-hari ini masih bergulat dengan peperangan. Benar? Iran tidak berperang. Tapi Iran adalah negeri yang paling ditakuti sama Israel. Kenapa? Karena Iran di pikir Israel punya hulu negara neredak nuk, nuklir yang bisa sampai langsung ke Tel Aviv. Tapi saya tidak takut dengan Iran, Afghanistan, Pakistan dan India, Bapak Ibu. Sebab negeri terbesar di wilayah timur Efrat yang bersajajar dengan Israel adalah Cina. Makanya setiap ada pergulatan di Timur Tengah, Cina bersuara, pasti langsung saya tangkap. Sebab kalau sampai Cina yang dilihat oleh Yohanes sebagai raja-raja wilayah timur, itu ngeri saudara. Sebab Cina adalah negara adidaya hari-hari ini. Nah kasih Tuhan, yang terjadi adalah perang terjadi ketika cawan ke-6 ditumpahkan. Bukan cuma perang cawan ke-6. Yang lebih ngeri dari perang adalah ayat yang ke-13. 14. Saya baca aja ya. Aku melihat dari mulut naga. Siapa naga? Pernah saya kotbah kan? Siapa naga? Lucifer. Dalam kotbah saya di Wahyu Pasal 12 beberapa bulan yang lalu. Saya kotbah panjang lebar. Dari mulut naga, dari mulut binatang. Siapa binatang? Antikristus. Dan Nabi palsu itu keluar apa? Tiga roh najis yang menyerupai katak. Kalau Bapak Ibu pernah baca kitab Imamat, binatang di air yang tak bersisik itu kenajisan. Katak itu binatang yang najis menurut Imamat. Dan Yohanes melihat bahwa nanti ketika cawan keenam ditumpahkan, bukan saja bicara mengenai perang, Saudara. Tapi perang ini melibatkan dunia spiritual. Kita orang percaya mengamini adanya Trinitas, benar? kita kalau berdoa dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di akhir zaman, hari ini belum saudara. Hari ini Nabi palsu belum kelihatan. Jangan bilang sama saya Nabi palsu sudah ada. Nabi palsu, Nabi palsu kecil banyak. Tapi Nabi palsu yang dikatakan di Wahyu 13 belum muncul. Binatang antikristus belum muncul. Antikristus, antikristus kecil, antikristus itu berarti kan siapapun yang menolak Kristus itu antikristus kan. Tapi bicara mengenai antikristus yang person, seorang yang nanti muncul di akhir zaman belum kelihatan. Tapi nanti ketika cawan keenam dituangkan ini Saudara, yang namanya iblis, yang namanya antikristus, yang namanya nabi palsu benar-benar menunjukkan taringnya. Ngeri, Pak. Ayat ke-14 itulah roh-roh setan yang mengadakan mengadakan perbuatan-perbuatan Ajaib, saudara. Jadi kan peristiwanya begini, ketika cawan kelima ditumpahkan, kerajaan antikristus yang tadinya dikjaya, dihormati, menjadi gelap. Benar ya? Benar ya tadi ya? Nah, ketika gelap, saudara, iblis tahu ini waktunya. Maka dia menunjukkan dirinya. Bapak ibu sekarang ini hanya melawan setan dalam dunia roh, tahu nggak sih? Tapi nanti Bapak Ibu di akhir zaman ketika cawan keenam ditumpahkan, iblis akan menunjukkan dirinya seperti trinitas suci, Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Nanti ada trinitas najis. Setan, anti-Kristus, dan nabi palsu dan mereka ketika join benar-benar mujizat-mujizat akan terjadi. Ketika empat tahun lalu kita dapat di Fidusia, ya, itu khotbah saya pertama, mengomong soal ini. Jangan terlalu membanggakan, jangan terlalu menuhankan yang namanya mujizat. Saya bukan anti mujizat, saya mengimani ada mujizat, tapi jangan menuhankan. Seolah-olah kalau kita tumpangi tangan orang, orang lain sembuh, kemudian kita bangga dengan mujizat yang kita buat. Bukan berarti habis kita lihat ada orang yang tanya difonis kanker stadium 4, terus mengalami mujizat, terus kita gembar-gemborkan. Saudara nggak harus seperti itu. Sebab nanti di akhir zaman akan banyak mujizat-mujizat, tanda-tanda yang ajaib, yang bukan datang dari Tuhan, tapi datangnya dari setan. Seperti hari ini saudara, sekali lagi saudara kalau punya handphone itu mbok, lihat yang kayak gini supaya nambah ilmu. Jangan main game aja. Ya. Hari ini ada, ada pendeta kaya raya dari Afrika tahu? Yang viral katanya bangkitin orang mati. Tahu nggak kekayaannya berapa? Sampai puluh, sampai belasan T saudara. Gara-gara dia menunjukkan orang mati bisa bangkit, akhirnya banyak yang mengikuti dia. Kalau kita lihat, masuk ke webnya saudara, masuk ke channel YouTube-nya makanya, ya itu ibadahnya dia, orang bisa langsung nabur uang, nabur semuanya. Ya nggak salah sih, saya juga kepengen saudara seperti itu, ya rela berkorban gitu bagi pekerjaan Tuhan. Tapi yang saya lihat tuh apa? Kekayaan itu diekspresikan lewat daging si pendetanya. Mobilnya Ferrari, Lamborghini, Rolls Royce yang seri terbaru, punya pesawat pribadi, helikopter pribadi, come on Pak, Bu. Eh ternyata yang mati itu belum mati. Sandiwara doang, saudara. Makanya di gereja ini kan gak pernah kita undang pendeta dari Afrika, pernah gak? Saya mau ngomong sama saudara, Dulu sudah tahu dong kita di bawah gereja apa, ya. Sampai sekarang saya masih berhubungan dekat dengan hamba Tuhan ini, ya. Gereja itu sering undang pendeta-pendeta dari Afrika, dari Amerika, dari Eropa. Dulu waktu kita masih di bawah naungan dia, selalu bilang, Pak Seno, ini ada pendeta nih dari Afrika nih, punya mujizat, punya kesaksian Pak, pernah bangkitin beberapa orang mati. Saya cuma bilang, iya Pak, makasih Pak, kita masih mau nalem teologi dulu, saya masih terus yang khotbah. Itu alasan saya. Kenapa? Sebab saya sadar, saya dulu puji Tuhannya berasal dari gereja besar, saudara. Dari gereja gede. Berapa banyak hamba Tuhan yang akhirnya terkenal, tapi ternyata palsu. Coba cek omongan saya. Ini ada Pak Eko, Pak Bimo. Dulu ada pendeta. Ex-imam masjid istiqal. Come on. Itu langsung masanya banyak. Bayangin, ex-imam besar masjid terbesar. Eh ternyata palsu. Pendeta mantan panglima jihad. Pernah nggak? Lu yang dari gereja sama kayak gue. Wah masanya banyak. Tiba-tiba kedengeran sama laskar jihad. Zaman itu masih ada laskar jihad. Didatengin gereja kita. Ya Mana itu pendeta yang katanya mantan panglima laskar jihad? Nggak ada, saya nggak kenal itu. Yang datengin bukannya unyu-unyunya, petingginya. Di cross-check lah lo bener panglima laskar jihad bener mau diaduin ya disamain dipanggilin tuh yang laskar jihad beneran nggak berani artinya palsu saya cuma bilang sama pendeta itu pak kalau ngundang pendeta dari Nigeria punya kesaksian 17 kali bangkitin orang mati tahu dari mana pak dari kesaksiannya lah orang matinya tahu ya enggak lah kan kita percaya aja kesaksian nah itu dia saudara apa susahnya saya terkenal di Jerman ini doain ya saudara. Ada orang mau undang saya keliling Eropa nih. Gue belum ngomong sama istri saya. Ya, yeah. doain ya, doain ya. Ya, yeah. kalau gue mau jadi terkenal nanti kalau ke Eropa gampang. Saya ngomong aja sama. Tolong nanti di iklannya Pastor Paulus Suseno Suharsana. Bangkitin tiga orang mati di Serpong. Satu di Gading Serpong, satu di Alam Sutra, satu di Film Lati. <tuk> saya ngomong aja begitu. Orang Jerman mana tahu sih? Nangkap, Pak Jadi kalau nanti saya ke Eropa, terus saya nggak pulang-pulang lagi, berarti saya sudah dipakai di sana dengan luar biasa. Tapi ini, ini pu, kekasih Tuhan, biji mata Tuhan, ayo sama-sama sekarang ya. Makanya di gereja ini diajarkan firman. Ya. Saya nggak anti altar call. Cuma kalau kok altar call jatuh, ah, habis itu apa? Minggu depan datang lagi, jatuh, ah, lagi. Bukankah itu kebiasaan orang-orang di luar sana? Siap atar jatuh, atar kau jatuh, atar kau jatuh, kok gak grow up, grow up sih? Gak bertumbuh, bertumbuh sih? Makanya firman yang ditekankan. Supaya apa? Saudara gak kagum dengan hal-hal seperti itu. Berbahagialah orang yang percaya namun tidak melihat. Kalau dikasih Tuhan melihat berarti puji Tuhan. Amin saudara. Saya kepengen jemaat kita seperti itu. Cawan yang keenam ayat 14. Ada mujizat. Mujizat dari antikristus iblis yang akan melibatkan perang. Perangnya perang apa? Harmagedon ayat 16 Bapak Ibu. Har itu bukit. Gedon itu diambil dari kata Megiddo. Kalau Bapak Ibu belajar perjanjian lama, di bukit Megiddo itu dicatat kurang lebih hampir 200 perang sepanjang sejarah dunia. Kalau Bapak Ibu ingat perang Barak, Deborah dan Barak, itu di bukit Megiddo. Kalau kau pernah dengar perangnya Gideon lawan Filistin, itu di bukit Megiddo. Kalau kau pernah dengar di mana Saul mati, itu di Bukit Megiddo. Kalau kau pernah mendengar bahwa ada Raja Yosia mati, itu di Bukit Megiddo. Jadi Bukit Megiddo itu adalah tempat yang landai, saudara. Di mana memang dalam sejarah disitulah terjadi perang besar di perjanjian lama. Saya enggak tahu apakah ini harus ditafsirkan harafiah, benar-benar terjadi perang di wilayah itu, tapi saya selalu berkata kan lebih baik kita menasihkan harafiah jika itu masih masuk akal. Makanya nah, kalau Bapak Ibu misalnya ke Yordan naik ke apa namanya apa tuh gereja apa tuh? Bu Roli yang ada Musa penglihatan Tabor ya. Kalau kita naik ke Tabor kan sebelah kanan selalu kita bilang ini apa apa Musa melihat dari sini sekaligus juga kelihatan bukit Harmagedon, ya. Dan memang itu dataran landai Israel andai kata ada jutaan orang berkumpul di situ pun memungkinkan. Bapak Ibu, Perang Armagedon akan terjadi. Ya. Yang menariknya dalam cawan keenam ini ayat 15-nya. Ada penghiburan dari Tuhan, ingatan dari Tuhan. Lihatlah, aku datang seperti pencuri. Berbahagialah dia yang berjaga-jaga dan memperhatikan pakaiannya supaya jangan berjalan dengan telanjang dan jangan kelihatan kemaluannya. Berjaga-jaga penting, Pak. Dan jaga pakaian jaga pakaian tuh jangan berarti oh iya saya harus pakai pakaian yang sopan bukan itu pakaian bicara mengenai apa menutup apa aurat aurat bukan harafiah di sini tapi apa Sik. hati kita ini maka pakaian tuh bicara mengenai jaga hidupmu jaga kekudusanmu yang masih sering buat dosa bertobat dan berjaga-jaga penuh kalau kau tidak kerjakan ini kau akan tertinggal dengan mengalami cawan ini yang terakhir, cawan ketujuh. Coba kita baca ayat 17-21, Pak. Ayat 17, dan malaikat yang ketujuh menumpahkan cawannya ke angkasa. Ke angkasa, bahasa Yunaninya, aera, bisa juga "udara". Lanjut, dan dari dalam bait suci kedengaranlah suara yang nyaring dari tahta itu. Katanya, "sudah terlaksana, sudah dikerjakan." Lanjut, maka memancarlah kilat dan menderu, menderulah bunyi guru dan terjadilah gempa bumi yang dahsyat seperti belum pernah terjadi sejak manusia ada di atas bumi. Begitu hebatnya gempa bumi. Cawan itu. ketujuh Saudara, cawan terakhir di mana kalimatnya surga berkata sudah terlaksana, terjadilah kilat, guruh. Dan habis itu dunia mengalami gempa yang tidak pernah terjadi sejak manusia ada di atas bumi ini. Berarti gempa terbesar Bicaranya atas bumi ini berarti bukan gempa lokal, tapi gempa atas bumi ini, Bapak Ibu, belum pernah terjadi dalam sejarah dunia ini. Lanjut, lalu terbelahlah kota besar itu menjadi tiga bagian, dan runtuhlah kota-kota bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Maka teringatlah Allah akan Babel yang besar itu untuk memberikan kepadanya cawan yang penuh dengan anggur ke Dampak murkanya. dari gempa yang luar biasa besar itu apa saudara? Kota itu terbelah menjadi tiga bagian. Kota itu merujuk pada siapa? Kalau kau nanti baca di rumah Yesaya 51 ayat 17, Yesaya pernah menubuatkan bahwa Yerusalem harus minum cawan murka Allah. Maka saya berani menafsirkan kota besar itu bicara mengenai Yerusalem terbelah tiga. Jadi, bukan saja terbelah tiga Yerusalemnya, kalimat berikutnya: "Semua kota-kota bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, bahasa lai runtuh hancur." Jadi, negara-negara zaman itu yang menentang Allah, semuanya hancur: kotanya hancur, negaranya hancur, bangsanya hancur, buminya hancur karena gempa yang dahsyat. Itu lanjut ayat yang ke-20 dan semua pulau hilang lenyap dan tidak ditemukan lagi. Gunung -gunung. Semua pulau hilang lenyap. Indonesia terdiri dari berapa ribu pulau? Katanya 17 ribu pulau. Maka hari itu, kalau kau nanti masih tertinggal, cross check omongan saya ya. Nanti kalau kau sempat bertobat ketemu saya di surga, oh bener Pak Seno ketika Pak Seno cer saya akan ketinggalan tuh ya, namanya Pulau Bali, nggak ada lagi Pak ngomong sama gue ya, karena gue udah di surga kan. Ya. Semua pulau Hilang lenyap, itu bahasa Alkitab loh, bukan bahasa saya loh. Alkitab tuh ya dan amin. Pulau-pulau lenyap dan gunung-gunung tidak diketemukan lagi. Apa tafsir yang paling masuk akal dari itu? Gempa bumi itu begitu luar biasanya, sehingga akhirnya berkolaborasi dengan apa? Sinar matahari yang panas tadi. Kalau kita pakai logika kita, akhirnya cengli nih. Berarti kutub utara, kutub selatan, ya salju itu mencair semuanya, benar ya? Itu aja kalau mencair semuanya pasti pulau-pulau tenggelam, benar ya? Terlebih ada gempa yang luar biasa besar, sehingga yang namanya gunung-gunung besar itu karena gempa itu hancur, benar? Hancur ke bawah sehingga air yang tadinya di sini karena ada gunung, kalau gunungnya ke bawah, pakai loginya gini, gunungnya runtuh ke bawah nih, air kan naik ke atas kan? Pasti kan? Dan akhirnya semakin menutupi. Maka saya berani menafsirkan, ini tafsiran ya, hari itu nanti cross check yang, yang sudah ketinggalan, ya, hari itu. Dunia cuma tinggal samudra, isinya darah busuk, benar? Tidak ada kehidupan dan satu daratan saja, satu benua saja, nggak ada pulau-pulau bahasanya, benar kan? Berarti kalau kita fokusnya ngebayangin Megiddo itu ada di wilayah Timur Tengah, maka benua Amerika hilang tuh, benua Australia hilang. Yang ada kalau kita lihat peta ya antara hanya Eropa, Afrika, Asia, yang satu kontinen saja, yang satu pulau saja, bukan yang ada di pulau-pulau kecil. Indonesia, inailahi wa inailai rojiun, gak ada. Maka sekarang kalau kau berniat tertinggal, jualah hartamu di sini, pindahlah ke Israel. Ya. Ya. Nah saudara kekasih Tuhan, lanjut lagi, saya bayangin ini nangis, karena saya nggak bisa pakai nalar saya. Ayat 21. Dan hujan es besar, hujan es besar men. seberat 100 pon. 100 pon itu berarti berapa kilo? Hmm. Hujan es yang kecil-kecil jatuh di blok M aja heboh, bener gak? Waduh, genteng gua bocor, mobil gua rusak. Ini nggak tahu ya, ada hujan es beberapa waktu yang lalu di blok M jatuh. Ini 50 kilo men. 50 kilo, silo berapa? silo belum nyampe. Siapa 50 kilo berarti sini? Yol? Oh loh, gaya 50. Serius lo? Nah, Yola dilempar ke perana. Dan Yola masih empuk-empuk, masih ada daging. Ini es, Pak! Kira-kira gimana? Menimpa manusia. Dan yang menariknya, manusia terus menghujat Allah karena malapetaka itu. Kalau dipahami akhir zaman, akhir zaman ketujuh, ini yang terjadi keadaan dunia. Dunia tinggal satu daratan, pulau semua hilang. Dan di sekitar ada satu kontinen, satu daratan, satu benua itu, selilingnya adalah darah. Enggak ada kehidupan. Keadaan manusia, populasi manusia pasti berkurang. Pertama sudah rapture, orang-orang percaya, saya di rapture, Bapak Ibu Dada. Ya. Terus ada tujuh sangka kalah, tujuh cawan murka Allah. Ada orang-orang manusia mati, arti populasi manusia di zaman itu sudah sangat sedikit, dan saya berani yakin, sisanya fokus di mana? Di Harmagedon. Bagaimana akhirnya Harmagedon? Minggu depan, Tuhan Yesus memberkati saudara. Tundukkan kepala kita doa.